Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mempelajari ilmu, khususnya ilmu keperawatan. Karena ini akan menjadi bekal nanti ketika Anda semuanya menjadi perawat-perawat yang profesional. Baik, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada topik ke-10 mata kuliah keperawatan dasar, yaitu tentang pemberian medikasi atau obat, mengenai jenis, rute, dan bagaimana penghitungan dosis obat-obatan. Sebagaimana sudah ada tujuan pembelajaran, bahwa diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang berbagai jenis bentuk medikasi, kemudian jenis medikasi, obat-obatan, rute pemberian obat, dan bagaimana menghitung dosis obat. Medikasi atau obat-obatan, atau nama lainnya obat gitu ya, itu merupakan agen obat yang mampu memodifikasi fungsi tubuh. Memodifikasi ini artinya merubah dari yang abnormal menjadi normal kembali, atau justru kalau misalkan itu toksik, ya bersifat toksik, misalkan minum obatnya berlebihan, maka justru bisa memperburuk fungsi dari tubuh itu sendiri. Nah, obat-obatan ini digunakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya adalah untuk mencegah penyakit, ya, sebagai preventif, atau bisa juga untuk mencegah kehamilan, contohnya pil-pil KB, ya. Kemudian mendiagnosa penyakit, kemudian sebagai alat terapi, dan untuk mempertahankan fungsi tubuh supaya tetap fit. Nah, ini biasanya adalah suplemen, ya, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada istilah farmakologi. Nah, apa itu farmakologi? Farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul, sifat kimiawi, efek, dan penggunaan sebuah obat. Kemudian, apa peran penting seorang perawat dalam proses pengobatan? Nah, di sini peran perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada klien tentang apa? Tentang efek yang diharapkan dari obat. Artinya, apa sih fungsi dari obat yang diberikan kepada pasien, sehingga ada motivasi dari pasien ketika mereka paham buat apa mereka minum obat tersebut. Yang kedua adalah efek samping dari obat-obatan yang diresepkan, sehingga ada kewaspadaan dari klien atau dari pasien supaya meminum obat sesuai dengan yang diprogramkan atau diresepkan oleh dokter, tidak terlambat atau justru tidak berlebih-lebihan. Yang berikutnya adalah memverifikasi dan mendokumentasi pengetahuan pasien terhadap obat-obatan setelah diberikan pendidikan kesehatannya. Jangan sampai ada kesalahpahaman, salah tanggap dari pasien. Jadi setelah kita memberikan pendidikan, maka harus dievaluasi sejauh mana pemahaman pasien tersebut, karena berbahaya gitu ya. Yang mestinya adalah itu kontraindikasi, malah didengarnya adalah indikasi. Itu kan bisa berakibat fatal. Begitu teman-teman, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah tentang beberapa hal yang perlu diketahui dari obat-obatan. Yang pertama adalah tentang efek agonis. Nah, efek agonis ini adalah efek yang memang diharapkan dari sebuah obat. Jadi kalau misalnya paracetamol, ya paracetamol efeknya adalah untuk menurunkan panas gitu ya. Nah, sementara efek samping itu adalah efek sekunder yang berbeda dari tujuan awal medikasi. Jadi
merupakan efek tambahan gitu ya dari sebuah obat-obatan. Nah, ini contohnya adalah obat diphenhydramin yang merupakan obat batuk ini ya, cough syrup. Nih, ini efek agonisnya adalah antihistamin atau anti alergi. Apa hubungannya dengan batuk? Ya, batuk itu salah satunya disebabkan karena respon terhadap alergi pada saluran pernafasan. Sehingga dengan menghilangkan alergi, maka batuknya bisa dihambat, gitu ya. Nah, kemudian efek samping positif, ternyata efek samping juga tidak hanya negatif, ya. Jadi ada yang positif juga. Jadi efek positifnya apa? Efek samping positifnya adalah tadi meredakan batuk. Kenapa bisa reda? Karena tadi alergi penyebab batuknya dihambat. Nah, kemudian efek positif yang lain bisa mengurangi nyeri kepala. Dengan demikian, diphenhydramin ini di samping dia sebagai obat anti alergi, maka efek yang bermanfaat dari obat ini adalah meredakan batuk dan mengurangi nyeri kepala. Selain efek samping positif, ada juga efek samping negatif. Ada yang ringan, misalnya apa? Mulut kering atau hipotensi yang masih bisa ditolerir. Sedangkan yang beratnya bisa terjadi reaksi anafilaksis, reaksi alergi yang menyebabkan pelebaran seluruh pembuluh darah sistemik, sehingga menyebabkan orangnya jadi pingsan. Dan ini berbahaya karena bisa mengancam jiwa. Nah, kemudian ada efek samping campuran. Efek sampingnya apa? Sebenarnya intinya membuat dia mengantuk gitu ya. Nah, ngantuk ini bagi seorang yang bekerja itu berbahaya karena menurunkan konsentrasi, terutama misalnya sopir. Tapi bagi orang yang memang dia susah tidur, itu bermanfaat. Ya, itu membuat dia jadi gampang tidur. Makanya dikenal dengan efek samping campuran ya. Jadi tergantung dari bagaimana sudut pandang terhadap efek dari obat tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan ke bentuk medikasi atau bentuk obat-obatan atau sediaan dari obat-obatan. Nah, ini ada sediaan dalam bentuk cair, ada bentuk padat, semi padat, kemudian dalam bentuk inhalasi atau gas, kemudian bentuk transdermal, injeksi. Nah, baik, kita ke bentuk medikasi cair. Rute pemberian, nah, medikasi cair ini bisa dalam bentuk oral, bisa dalam bentuk parenteral dan topikal. Oke, kita lihat yang oral ya. Nah, bentuk cair, obat-obatan cair yang paling banyak digunakan memang dalam melalui rute oral atau lewat saluran pencernaan, gampangnya diminum gitu ya. Nah, biasanya dia dalam bentuk sirup. Nah, dia yang minuman obat-obatan yang diminum dan rasanya manis, nah itu sirup. Kemudian ada yang bentuk tinktur mengandung alkohol. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk salin, kumur hangat ya, misalnya obat kumur. Nah, ini. Dan kemudian bentuk cair yang lain adalah sublingual, yaitu atropin sulfat. Nah, kemudian yang kedua parenteral. Nah, parenteral itu ya artinya obat masuk melalui jalan di luar saluran pencernaan. Jadi gampangannya ya bisa melalui kulit, otot. Nah, makanya di sini lebih dikenal dengan, kalau parenteral ya berarti lewat saluran infus atau injeksi. Nah, injeksi sendiri ini kan bisa intramuskular ya, melalui jaringan otot, intradermal,
atau intrakutan ya, melalui bawah kulit, kemudian lapisan submukosa ya di subkutan, dan melalui intravena. Oke, kemudian kalau topikal itu merupakan cairan yang digunakan secara topikal ya, dioles gitu, dioles atau diteteskan dengan metode instilasi, misalnya dimasukkan ke dalam mata. Itu obat-obatan untuk mata ya, ada di sini sih ada Insto misalnya. Kemudian telinga ya, atau yang irigasi luka biasanya, kalau misalkan menggunakan normal salin gitu ya. Nah itu menurut bentuk medikasinya, ini merupakan salah satu bentuk medikasi cair melalui rute pemberian topikal. Oke, kemudian bentuk medikasi yang lain adalah bentuk padat. Ini juga banyak variasi bentuknya, dan biasanya memang diberikan secara oral ya. Ya memang biasanya dengan oral, yang lain susah gitu ya. Masa bentuk padat lewat intravena nanti malah terjadi emboli gitu. Baik, apa saja variasi bentuknya? Ada tablet, kemudian kapsul, kaplet, gel cair, permen karet. Nah ini beberapa gambar di sini mungkin bisa membantu ya. Ada pil KB, ini tablet, kemudian ada kaplet, kapsul, gel cair, dan dalam bentuk permen karet. Nah ini enak kali ya, permen karet bisa dikunyah-kunyah. Oke, kita lihat gambaran awal gitu ya. Apa sih tablet? Tablet ini bentuknya bulat, gepeng, dan padat. Bisa dibayangkan, bulat, gepeng, dan padat. Dan nanti kita lihat bentuknya. Kemudian ada kapsul. Nah, kapsul ini sebenarnya serbuk, tapi dia terbungkus dalam sebuah salut ya. Nah, jadi kalau nani ya, kalau misalkan dibuka itu kapsulnya, maka di dalamnya ada serbuk gitu ya. Dan kemudian kalau kaplet itu, nah ini kaplet, itu tablet yang bentuknya seperti kapsul bulat lonjong gitu ya, tapi dia keras seperti tablet, namanya kaplet. Kemudian ada gel cair. Nah kalau kapsul berisi cairan. Nah kalau di sini sih yang contoh yang paling gampang itu misalkan habatus sauda ini ya, habatus sauda yang sediaannya dalam bentuk cair dan dia dibungkus seperti sebagaimana kapsul. Tapi kalau kapsul serbuk isinya, tapi kalau gel cair ini isinya adalah memang cairan bukan serbuk. Dan kemudian permen karet. Nah ini bentuknya seperti permen karet. Ini misalkan aspirin atau nikotin ya. Oke, kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi sebelum kesini kita lihat ke kalau tadi bentuknya. Nah sekarang adalah variasi dari rute atau lewat apa saja obat padat ini diberikan. Yang pertama, jelas rutenya lewat oral, itu yang utama. Kemudian bisa transmukosa, bisa translingual, dan bisa sublingual. Oke, yang sublingual ini bisa diletakkan di bawah lidah gitu ya, jadi tidak ditelan. Di bawah lidah dan kemudian melalui jaringan di bawah lidah itulah, maka secara perlahan-lahan obat itu akan diserap. Kemudian masuk ke pembuluh darah dan masuk ke dalam tubuh untuk memberikan efek sesuai dengan jenis obat tersebut. Kemudian ada translingual. Nah ini di atas lidah. Ini juga tidak ditelan, tapi di di mut gitu ya, di mut namanya. Kemudian ada transmukosa. Nah transmukosa ini di antara pipi dan gusi. Katakan kemudian yang oral ya ditelan gitu ya, ditelan menuju saluran pencernaan dan nanti dia akan diserap di usus. Hal yang perlu diperhatikan dari medikasi padat ini, yang pertama bahwa obat tablet dan kaplet dapat digerus untuk mempermudah proses menelan. Ya, tuh. Ingat ya, obat tablet dan kaplet
yaitu obat-obatan yang keras. Kemudian obat-obatan yang dilepas secara bertahap, ya misalnya tadi ada yang sublingual, translingual, atau transmukosa, ini tidak boleh digerus karena memang tujuannya adalah menyerap secara perlahan. Kalau digerus nanti malah akan menyebabkan penyerapan terlalu cepat. Ini menyebabkan efek dari obat-obatan tidak efektif. Sehingga ketika kita mengkonsumsi obat, maka kita perhatikan bagaimana cara mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Baik, kemudian selanjutnya adalah melalui rektal, yaitu dimasukkan melalui anus. Kemudian ada vaginal, berarti kan lewat vagina. Ini pada perempuan jelas ya, laki-laki kan nggak punya. Kemudian ada uretral, uretral lewat uretra, dan topikal. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh dari obat-obatan semi padat yang dimasukkan lewat oral. Misalkan ini adalah dulcolax suppositoria. Nah, suppositoria itu adalah memang bentuk obat yang dimasukkan lewat rektal. Dulcolax ini adalah obat yang digunakan untuk merangsang proses defekasi gitu ya. Kemudian ada yang dimasukkan lewat vagina, ini contohnya adalah flagisitin. Ini adalah metronidazole ya, salah satu jenis obat-obatan untuk mengatasi infeksi di vagina. Kemudian ada contoh dari uretra, uretral ini adalah Muse alprostadil. Nah, ini digunakan dimasukkan ke dalam uretra. Kita lihat di gambarnya ya, seperti itu. Kemudian yang topikal ini adalah hidrokortison. Nah, ini obat-obatan yang digunakan sebagai anti-alergi ya. Kemudian bentuk medikasi yang lain adalah bentuk gas atau inhalasi. Sediaan obat dalam bentuk gas atau uap yang dapat dihirup. Nah, biasanya memang ini digunakan untuk mencegah dan mengatasi masalah pernafasan, misalnya asma, kemudian COPD dan lain sebagainya. COPD sih singkatan apa? Yaitu singkatan dari chronic obstructive pulmonary disease. Dan selanjutnya penggunaan dari medikasi inhalasi ini menggunakan inhaler dan nebulizer. Oke, ini bentuk inhaler seperti ini. Jadi penjelasannya adalah kalau inhaler ini merupakan alat genggam kecil yang bisa terbuat dari plastik atau logam dan terdiri dari tabung bertekanan yang melepaskan obat dalam dosis tertentu. Jadi sekali pencet maka sejumlah volume yang sudah disetting itu akan keluar saat ditekan. Kemudian ada penghubung namanya spacer yang merupakan alat tambahan penghubung inhaler dengan mulut. Inhaler bekerja dengan melepaskan obat dalam bentuk aerosol ya, gas yang dihirup melalui mulut, sehingga perlu ada koordinasi antara proses memencet dengan proses menghirup udara ya. Jadi pencet hirup gitu ya, jangan sampai hirup perlu dipencet, nanti tidak akan masuk obat-obatnya. Oke, kemudian nebulizer. Apa sih nebulizer? Nah, nebulizer ini adalah mesin yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Alat bantu nafas ini biasanya dijalankan dengan daya listrik atau baterai. Jadi ada proses pendidihan cairan, kemudian cairan berubah jadi uap, baru kemudian uap itu dihirup melalui saluran nafas. Nah, nebulizer ini terdiri dari mesin kompresor udara ya. Kemudian ada wadah kecil untuk cairan obat. Kemudian ada selang elastik yang menghubungkan masker dengan mesin, dengan wadah obat tadi. Dan kemudian corong atau masker yang digunakan untuk menghirup kabut uap.
Nah, selanjutnya adalah bentuk medikasi transdermal. Ini kita pasti kenal gitu ya dengan ini, koyo-koyoan gitu, ada koyo cabe, salon pas. Ini adalah hanya contoh saja ya, bukan promosi. Jadi obat-obatan transdermal ini diabsorpsi melalui kulit. Obat dimasukkan ke dalam resin dalam bentuk koyo. Nah, di sini kulit akan mengabsorpsi obat dari koyo dalam jumlah yang terkontrol juga gitu ya. Sehingga bisa bertahan dalam waktu tertentu. Nah, ini yang menarik juga adalah bentuk medikasi dengan injeksi. Nah, melalui injeksi ini obat diberikan ya menggunakan jarum atau kateter ke dalam jaringan tubuh atau pembuluh darah. Nah, jadi kalau injeksi ini ya jarum suntik gitu ya. Kalau infus ya menggunakan jarum juga, tapi dinamakan dengan kateter yang terbuat dari plastik gitu ya, dihubungkan dengan cairan infus. Ini bisa membedakan lah ya antara injeksi dengan infus, saya yakin. Nah, kemudian jenis injeksi berdasarkan jaringan yang dikenakan, ada intrakutan, ini di dalam lapisan kulit ya, jadi diinjeksikan ke dalam lapisan kulit atau di bawah kulit gitu ya. Kemudian subkutan, ini obat dimasukkan ke dalam subkutan. Intramuskular, ke jaringan otot. Ada intravena, ke dalam pembuluh vena. Ada intraarterial, ke dalam pembuluh darah arteri. Dan intratekal, yaitu di tulang belakang. Kalau kita lihat di gambar ini ya, gambar ini menunjukkan intraarterial dan intratekal. Intraarterial ini biasanya digunakan proses diagnostik kateterisasi jantung, termasuk untuk menginjeksikan zat kontras sehingga nanti bisa membantu mendeteksi pembuluh darah koroner mana yang mengalami sumbatan. Sementara kalau intratekal ya, selain untuk tujuan diagnostik, juga digunakan untuk proses anestesi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana klasifikasi medikasi berdasarkan fungsinya. Di sini ada antibiotik, ada analgesik, ada antikonvulsan, antineoplastik, antibiotik. Antibiotiknya dua kali. Ada antitusif, kemudian bronkodilator, vasodilator, antiaritmia, hipnotik, antiemetik, ekspektoran, hipnotik lagi, sedatif, vasokonstriktor, antifungal, dan antiviral. Banyak sekali ya. Kita lihat satu persatu. Kita tidak akan membahas sampai detail gitu ya. Di sini kita akan melihat fungsi dari masing-masing jenis medikasi ini. Baik, yang pertama adalah antibiotik. Saya kira Anda semua sudah tahu apa sih antibiotik. Jadi antibiotik ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Contohnya yang terkenal nih, amoxicillin ya. Sedangkan kalau kita lihat dari golongannya sangat banyak gitu ya. Misalnya ada golongan aminoglikosida, fluoroquinolon, penicillin, peptida. Ada makrolida, tetrasiklin, sulfonamid, diaminiforimidin. Jadi banyak gitu ya. Silakan Anda baca satu-satu. Dan yang jelas saya tidak akan keluarkan di soal ya, tenang aja. Ya, karena tujuan kita di sini adalah hanya sampai mengenal gitu ya, antibiotik ini fungsinya buat apa gitu. Tidak harus menjelaskan mengapakan semuanya. Nah, ini yang penting justru gitu ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Ada tujuh hal penting dan soal antibiotik. Ini cocok nih untuk pendidikan ke pasien. Yang pertama adalah ini dari pengertiannya, bahwa
Antibiotik adalah salah satu obat yang sering diresepkan oleh dokter. Namun, mengonsumsi antibiotik tak bisa sembarangan. Nah, sehingga ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah antibiotik melumpuhkan infeksi bakteri, bukan virus. Jadi kalau kena virus, maka tidak bisa sembuh dengan menggunakan antibiotik. Yang kedua, antibiotik tidak berguna untuk menangani penyakit yang diakibatkan virus seperti flu. Oh, ini kelanjutan dari poin pertama ya. Jadi memang tidak bisa untuk mengatasi virus. Cuman memang kadang penggunaannya bersamaan, tujuannya adalah apa? Untuk mencegah adanya infeksi sekunder akibat dari infeksi virus. Karena salah satu efek dari infeksi virus adalah menurunnya daya tahan tubuh. Maka penggunaan antibiotik ini dalam rangka untuk pencegahan, tapi ya semuanya harus dengan resep dokter. Yang ketiga, tiap jenis antibiotik memiliki efek berbeda. Karena itulah hanya dokter yang berhak memberikan resep sesuai kebutuhan penanganan terhadap pasien. Karena ada antibiotik spektrum luas, ada antibiotik spektrum sempit, yang tahu ya dokter gitu ya. Sehingga kita tidak bisa sembarangan untuk membelinya langsung, karena nanti bisa berbahaya. Yang keempat, jangan pernah memberikan kepada orang lain antibiotik yang diresepkan kepada kita, walaupun gejala penyakit yang dialami sama. Kenapa demikian? Karena masing-masing orang berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi seorang dokter meresepkan obat terhadap pasien. Bisa jadi mungkin berbeda dalam berat atau berbeda dalam jenis bakteri yang menginfeksi. Sehingga kalau misalnya digunakan ya bisa berbahaya gitu ya. Atau kalau enggak ya tidak bisa maksimal. Nah, kemudian yang kelima adalah antibiotik harus diresepkan oleh dokter, tak boleh dibeli dan dikonsumsi secara bebas ya. Alhamdulillah sekarang apotek-apotek sudah sangat ketat gitu ya. Jadi kita tidak bisa membeli antibiotik tanpa diresepi dari dokter. Ini adalah upaya untuk mencegah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Kemudian yang keenam yang perlu diperhatikan lagi adalah terlalu sering mengkonsumsi antibiotik membuat bakteri kebal atau tahan terhadap obat tersebut sehingga infeksi lebih sulit disembuhkan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan gitu ya kalau kita sembarangan mengkonsumsi obat-obatan antibiotik. Makanya banyak nih yang sekarang resisten karena apa-apa antibiotik. Sehingga apa? Mestinya dia bisa sembuh dengan obat yang seharga 3.000, karena sudah resisten dengan obat tersebut, dia membutuhkan kelas yang lebih tinggi, harganya jauh lebih mahal. Mungkin tidak bisa di-cover dengan BPJS. Yang rugi siapa? Ya, orangnya sendiri. Dan yang terakhir adalah minum air putih untuk membantu kerja antibiotik. Ingat, air itu sangat penting. Dia bisa membantu metabolisme tubuh, bisa mengurangi racun-racun dalam tubuh. Kelebihan obat-obatan bisa dibuang lewat ginjal, jadi meringankan kerja ginjal juga ya. Jadi jangan lupa konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari. Nah, ini ada anjuran dari Departemen Kesehatan bijak menggunakan antibiotik. Yang pertama, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep lalu. Jadi jangan simpan resep yang lalu kemudian dijadikan dasar untuk membeli obat pada kesempatan lain gitu ya. Karena bisa jadi ada faktor lain yang berubah sehingga menyebabkan perubahan obat yang diresepkan. Jadi tetap harus lewat dokter. Kemudian demam, batuk, pilek tidak perlu antibiotik. Ini biasanya karena penyebabnya adalah virus ya. Jadi cukup istirahat dan makan bergizi. Jika sakit lebih dari 3 hari baru hubungi dokter. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke antivirus nih yang lagi terkenal ya, virus corona nih. Dan sampai sekarang kan belum ditemukan vaksinnya gitu ya.
Nah, antivirus ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi virus. Ini yang terkenal juga namanya aciclovir ya. Dan masih banyak lain di sini ya. Jenis-jenis obat dari antivirus, misalkan ada fidarabin untuk herpes virus, ada aciclovir nih untuk herpes simplex, ada cytomegalovirus namanya ganciclovir dan lain-lain. Nah ini yang HIV ya, HIV ini ada sidofudin, didanosin, salsitabin, lamifudin. Aduh, namanya bagus-bagus semua ya. Oke ya, ini yang kebawahnya silakan baca sendiri. Nah ada buat flu, ada influenza A, influenza B, picornavirus, nah tapi bukan corona loh ya. Dan ada hepatitis B dan C, ada namanya interferon. Sudah dibaca? Oke, kita lanjutkan. Nah ini antifungal. Fungal berasal dari kata fungi, jamur gitu. Jadi kalau antifungal ya anti jamur. Kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi jamur. Ini contoh obat-obatnya. Dan ini adalah candidiasis, merupakan infeksi jamur yang disebabkan oleh candida. Dan ketika candidiasis merupakan tanda spesifik dari adanya infeksi jamur akibat penurunan sistem imun. Nah ini pada orang-orang yang terinfeksi HIV dan sudah sampai pada tahap AIDS gitu ya. Dan ini adalah merupakan salah satu penyakit yang sering muncul. Baik, kemudian lanjutkan dengan ada obat namanya antiaritmia. Jadi obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gangguan irama jantung. Nah, apa itu gangguan irama jantung? Gangguan irama jantung dikenal juga dengan aritmia. Jadi kondisi di mana denyut jantung berdetak terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Terlalu cepat namanya apa? Takikardi. Terlalu lambat? Bradikardi. Atau tidak teratur. Penyebabnya bisa karena gangguan impuls listrik yang mengatur detak jantung. Masih ingat ya, impuls listrik di jantung ada nodus SA, nodus AV. Ya, tuh ya. Di sini contoh-contoh obat-obatannya ada amiodarone, cordarone, atenolol. Memang gangguan irama jantung berbahaya. Ada namanya aritmia letal, jadi aritmia yang mematikan. Misalkan ada ventricle tachycardi tanpa nadi, ada ventricle fibrilasi. Nah itu adalah beberapa contoh dari aritmia letal. Oke, selanjutnya adalah obat-obatan analgesik, yang ini juga merupakan obat-obatan sering digunakan, yaitu untuk mengatasi nyeri. Secara garis besar ada dua, ada analgesik ringan dan analgesik kuat. Analgesik ringan biasanya penyebabnya adalah perifer, ya, jadi mengatasi bagian perifer. Ada aspirin, ibuprofen, ada asitaminofen, mungkin juga ada paracetamol gitu ya. Kemudian analgesik kuat ini biasanya mempengaruhi sistem saraf pusat gitu ya, jadi kuat. Ada opium, heroin, kodein, obat-obatan terlarang nih kalau digunakan. Ini bisa mendepresi sistem saraf pusat sehingga memang sangat kuat gitu ya, tapi berefek sampingnya adalah ketergantungan dan juga berpengaruh terhadap kerja jantung dan kerja pernafasan karena dia memang bersifat mendepresi sistem saraf pusat. Sehingga penggunaannya juga harus diawasi secara ketat, tidak bisa sembarangan. Oke, kemudian kita lanjut ke antikonvulsan. Ini merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi kejang. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang mengalami kejang epilepsi, sehingga dikenal dengan anti epilepsi.
Nah, ini contoh dari obat-obatan anti kejang. Ada subdivisi barbiturat, misalkan ada fenobarbital, primidone, kemudian ada golongan hidantoin, ada fenitoin, succinat, ada etosuximin. Yang terkenal nih ada diazepam, lorazepam, clonazepam, clorazepat, dan ada juga carbamazepin. Dan ini contoh dari obat, salah satu contoh dari obat antikonvulsan, yaitu neurontin, atau nama generiknya adalah gabapentina. Kemudian ada antioplastik, gampangnya adalah anti kanker, karena dia berfungsi untuk mencegah, membunuh, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada antitusif, ini adalah kelompok obat-obatan untuk menekan rangsang batuk. Nah, ada bronkodilator. Nah, bronkodilator ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi penyempitan jalan nafas, yaitu bronkus atau bronkus ya, bercabangan trakea ke kanan dan ke kiri, bunuh cabang-cabang lagi gitu. Namanya bronkus, jadi masuk ke jalan nafas. Jadi pasien-pasien asma ini sangat memerlukan obat-obatan bronkodilator ini. Contohnya di sini ada Phentolin inhaler. Nah, jadi ini kalau tadi kan bentuknya ya, berarti masuk ke bentuk gas. Obat-obatan dalam bentuk gas, aerosol ya. Nah, kalau kita lihat di gambar nih, antara yang bronkial normal dengan bronkial penderita asma, di mana yang penderita asma mengalami penebalan, kemudian ada penyempitan karena kontraksi dari otot polos pada bronkus, serta kalau kita lihat yang putih-putihnya adalah ada peningkatan lendir sehingga bisa menyebabkan penyumbatan jalan nafas. Nah, bronkodilator ini bekerja dengan cara merelaksasikan otot-otot bronkus sehingga bisa terjadi pelebaran kembali bronkus sehingga memberikan jalan bagi udara sehingga memperlancar proses pernafasan. Nah, selanjutnya ada vasodilator. Vasodilator adalah obat-obatan yang berfungsi untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah. Nah, ini terkenal nih pada orang-orang dengan serangan jantung ya, vasodilator. Nah, vasodilator juga digunakan untuk mengatasi hipertensi karena dengan melebarnya pembuluh darah akan mengurangi resistensi sistemik sehingga mengurangi beban jantung dalam memompa darah. Nah, contoh vasodilator di sini adalah hidralazin. Oke. Nah, ada vasodilator, ada vasokonstriktor. Vasokonstriktor artinya dia mengatasi vasodilatasi yang berlebihan. Kapan itu terjadi? Salah satu kasusnya adalah, dan yang paling berbahaya pada vasodilatasi pembuluh darah yang berlebihan adalah shock anafilaktik, di mana adanya gangguan peredaran darah diakibatkan oleh pelebaran pembuluh darah. Sehingga penanganan pokok pada saat itu adalah bagaimana meningkatkan tekanan darah. Karena penyebabnya adalah pelebaran, maka cara menangani yang paling tepat adalah menyempitkan kembali pembuluh darah, sehingga dibutuhkan obat-obatan vasokonstriktor. Di sini contohnya adalah norepinefrin. Oke, kemudian yang sering digunakan lagi ada jenis antiemetik. Ini adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi mual dan muntah dengan cara mengurangi hipersensitivitas refleks muntah. Ini obat para wanita yang lagi hamil, hiperemesis gravidarum, ini sangat bermanfaat bagi mereka sehingga mereka terbebas dari
gangguan mual dan muntah. Selanjutnya ada ekspektoran. Ini juga bagian dari obat-obatan untuk mengatasi sumbatan pada jalan nafas. Kalau bronkodilator itu fungsinya adalah untuk meningkatkan atau melebarkan bronkus, maka kalau ini membantu dalam mengencerkan dahak. Karena dengan dahak yang encer atau sputum yang encer itu nanti bisa dikeluarkan dengan mudah. Contohnya di sini adalah bromhexin atau nama dagangnya adalah Siladec ya. Ini merupakan mukolitik dan ekspektoran. Jadi mengencerkan dahak dan mengencerkan dahak sehingga dahak tersebut atau sputum tersebut bisa dikeluarkan dengan mudah melalui tadi latihan batuk efektif misalnya. Obat selanjutnya adalah hipnotik dan sedatif. Ini adalah kelompok obat-obatan yang memberikan efek menenangkan dengan menekan kerja sistem saraf pusat, sehingga ini sangat membantu bagi orang-orang yang gelisah dan cemas yang berlebihan. Dan ini sering disalahgunakan gitu ya, terutama pada kehidupan modern yang penuh dengan tekanan, sehingga orang kemudian cari jalan pintas dengan menggunakan obat-obatan. Yang berbahaya adalah bahwa ini hanya bersifat sementara, sehingga kalau digunakan secara sembarangan bisa menimbulkan ketergantungan. Makanya keberadaan obat-obatan ini sangat ketat di rumah sakit, tidak bisa sembarangan digunakan, dan ada pencatatan khusus dan pelaporan khusus terkait dengan penggunaan obat-obatan hipnotik dan sedatif. Oke, kemudian yang sering juga digunakan adalah obat-obatan antipiretik, yaitu kelompok obat yang tujuannya adalah untuk menurunkan suhu. Ini yang punya anak kecil gitu ya. Ini sering sekali mencari obat-obatan seperti ini. Nah, ada 7 benar tentang pemberian obat. Ini juga harus diperhatikan nih. Yang pertama adalah benar pasien. Cek nama pasien pada label identitas ya. Jadi ini identifikasi pasien. Gunakan 2 cara untuk identifikasi minimal ya, 2 cara itu minimal. Nama dan tanggal lahir atau nomor RM misalnya. Kemudian minta pasien untuk menyebutkan identitas dirinya. Nah, ini jadi harus kita perhatikan juga, jangan sampai kemudian kita mengklarifikasi, betul ibu namanya Ruli. Pasien bisa jadi cuma jawab iya dan tidak, dan itu bisa salah gitu ya. Banyak kejadian seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan identifikasi pasien, kita tidak boleh mengklarifikasi nama, tetapi langsung menanyakan, mohon maaf bapak atau ibu namanya siapa, atau mohon maaf coba sebutkan nama anak ibu gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah benar. Karena kalau sekedar mengklarifikasi bisa jadi iya cuma jawab iya dan tidak, sehingga itu tidak menjamin kebenarannya. Oke, yaitu benar pasien, itu harus diperhatikan, sangat penting ya. Kemudian yang kedua adalah benar obat, dengan cara mengecek label obat dan mengecek resep. Bahkan harus ada yang namanya double identifikasi. Jadi ada 2 orang untuk tadi meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memberikan obat. Yang ketiga adalah benar dosis obat. Cek resep kembali, kemudian cek kesesuaian dosis dengan referensi. Jika perlu, hitung kembali dosis. Ya, jadi selalu ada cek dan dicek gitu. Kemudian benar cara pemberian. Cek resep dan kesesuaian pemberian pada resep, kemudian pastikan pasien dapat menggunakan obat sesuai dengan rute pemberian yang tertulis pada resep. Ini untuk memastikan jangan sampai adanya kesalahan, mestinya dimasukkan intramuskular, ini malah lewat intravena, berbahaya, nanti bisa pecah venanya. Seperti itu ya. Kemudian 5 benar waktu pemberian. Cek frekuensi obat yang diresepkan, lakukan double check untuk memastikan bahwa obat diberikan pada jam yang tepat. Nah, itu dia, karena
obat itu memiliki jangka waktu waktu paruh, dan itu harus sesuai, apalagi antibiotik itu harus tepat gitu ya. Kalau enggak, maka hasilnya tidak akan efektif. Nah, kemudian benar yang keenam adalah benar dokumentasi. Dokumentasikan setiap pemberian obat yang telah diberikan, kemudian catat waktunya, rute, dan informasi lainnya yang diperlukan. Dicatat di catatan pasien. Nah, sekarang terintegrasi, jadi dokter, perawat, farmasi, ya, atau apoteker, dan ahli gizi itu mencatat dalam satu lembar yang sama, sehingga bisa memungkinkan adanya kolaborasi di antara pemberi pelayanan tersebut. Yang terakhir ada 7 benar indikasi. Lihat di brosur obat dan meme tentang indikasi obat. Oke ya, jadi itu 7 benar yang harus diperhatikan ketika kita memberikan obat kepada pasien. Jadi benar pasien, benar obat, benar dosis obat, benar cara pemberian, benar waktu pemberian, benar dokumentasi, dan benar indikasi. Nah, kita sampai ke penghitungan dosis. Ini segmen terakhir dari perkuliahan kita kali ini. Nah, penghitungan dosis ini ada 2 cara ya, ada metode rasio proporsi. Ini digunakan ketika dosis yang diresepkan berbeda dari yang tersedia. Misalnya nih, di resep meminta dalam ukuran berat miligram, sementara yang tersedia adalah dalam bentuk volume mililiter. Nanti kan harus dicari berapa mililiter yang diperlukan gitu ya. Nanti kita ada contohnya. Kemudian ada metode rumus. Nah, ini digunakan jika dosis yang diresepkan memiliki kesamaan dalam sistem dan unit ukuran yang sama. Misalnya resep obat dalam ukuran gram dan obat yang tersedia dalam ukuran gram. Diminta tablet, disitu juga tablet ya. Seperti itu. Jadi kalau rumus itu sama dari segi unit pengukuran maupun kesamaan dalam sistem yang digunakan. Oke, kita lihat langsung ya. Yang pertama adalah metode rasio dan proporsi. Ini kaidahnya dari A bagi B sama dengan C bagi D, sehingga A kali D sama dengan B kali C. Apa itu ABC? Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Seorang pasien mendapatkan resep 1 mg obat. Oke ya, obat A. Obat yang tersedia dalam ampul adalah 5 mg per mililiter. Ingat nih, yang satu mintanya miligram, tersedianya dalam mililiter. Dan pemberiannya juga ukurannya dalam mililiter gitu ya. Jadi ini berbeda, sehingga pertanyaannya adalah berapa mililiter obat yang dibutuhkan. Oke, kita identifikasi. A adalah 5 mg. Nah, jadi ini obat yang diminta itu 5 mg. Oh, yang tersedia ya. Yang tersedia adalah 5 mg. Kemudian 5 mg ini berada dalam 1 mililiter. Sedangkan dia hanya butuh 1 mg, sehingga butuh berapa mililiter obat tersebut diberikan. Makanya kita langsung ke rumus nih. 5 mg dalam 1 mililiter, kemudian butuh 1 mg, terus volumenya berapa ya. Nah, kita lihat D sama dengan 1 kali 1 bagi 5 ya. Sehingga D sama dengan 1 per 5 atau D sama dengan 0,2 mililiter. Jadi orang tersebut membutuhkan 0,2 mililiter untuk dimasukkan atau diinjeksikan. 0,2 mililiter ini sama dengan atau mengandung 1 mg obat. Nah, ini kan ketemu. Kemudian contoh yang kedua nih, resep penisilin G tablet per oral adalah 375 mg. Nah, ini ingat, yang diresepkan adalah
dia membutuhkan 375 mg. Tablet yang tersedia adalah 250 mg. Pertanyaannya, berapa tablet yang harus diberikan? Oke, kita terapkan lagi aja. A adalah 200 mg yang tersedia kan dalam satu tablet. Kemudian yang dibutuhkan 375 mg. Sehingga C-nya berapa gitu ya. Oke, 250 bagi 1 C. Tablet ya, C tablet bagi 375. Jadi C. Nah, kalau kita hukum perkeliannya, 250 kali C sama dengan 375. Jadi C sama dengan 375 dibagi 250. Nah, ini terlambat ya. 375 bagi 250. Jadi C-nya itu, ini kode salah ketik ini ya. Jadi C itu atau jumlah obat yang dibutuhkan itu adalah 1,5 tablet. Jadi 1,5 tablet itu sama dengan 375 mg. Kenapa? Karena 1 tabletnya adalah 250. Sehingga kalau dibutuhkan dosis yang lebih besar, otomatis dibutuhkan tablet yang lebih banyak, lebih dari 1, dan ketemu 1,5 tablet. Oke, kita ke yang metode rumus. Rumusnya adalah jumlah yang harus diberikan sama dengan jumlah yang diinginkan bagi jumlah yang tersedia dikali kuantitas. Langsung saja ke soal ya, biar langsung paham. Dosis yang diresepkan adalah 1,4 mg atau 1,25 mg Clonazepam, dan obat yang disuplai atau yang tersedia adalah tablet 0,5 mg. Oke, jadi dalam satu tablet itu ada 0,5 mg, sementara yang diresepkan adalah 125 mg. Sehingga pertanyaannya adalah butuh berapa tablet yang diperlukan. Oke, kita hitung dengan rumus. Nah, faktor yang diketahui, jumlah yang diinginkan adalah 1,4 mg atau 5/6. Dosis yang tersedia 0,5 mg. Dalam kuantitas 0,5 mg itu dalam kuantitas 1 tablet. Jadi 1 tablet isinya adalah 0,5 mg. Kita masukkan ke rumus. X sama dengan jumlah yang diinginkan dibagi jumlah yang tersedia dikali kuantitas. Dalam hal ini adalah tablet ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat jumlah yang diinginkan tadi kan 5/4 dibagi jumlah yang tersedia 0,5 dikali kuantitas, yaitu 1 tablet. Jadi 5 kali 2 kemudian dibagi 1 kali 4 dikali tablet sama dengan 10 bagi 4 kali tablet sama dengan 2,5 tablet. Bagaimana? Gampang kan? Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.